berintik, kering, pecah-pecah, terus wes kena kabeh iki. Dudu merata. Iki sing arep itu tukulan piye iki? Yang ini kilo asline, yo. Rambut mas ini. Anak warnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo kabeh, Bolo Peter Salon Surabaya. Alhamdulillah sehat kabeh yo. Wis mangan po durung dulur? Bolo kabeh wis mangan. Waktune sibuk ora? Nek sibuk delon video iki ya. Oke. Peter Salon Surabaya, hari ini kedatangan tamu sing rambut iki jan kalian bisa lihat sendiri kan, pertama video tadi itu keritingnya lumayan keriting dan ada warnanya juga patah-patah atau pedot-pedot, khususnya di bagian depan itu benar-benar rambutnya tuh rapuh. Oke, langsung saja, ini saya mengerjakan smoothingnya ini menggunakan obat metrik ya, metrik resisten bisa, normal bisa, pokoknya kalau resisten disesuaikan lagi waktunya, dan yang ada warnanya itu banyaknya sedikitnya obat, bolo-bolo KP bisa menentukan sendiri ya. Jadi kalau misalkan rambut yang warnanya cukup parah itu jangan terlalu banyak, tapi cukup rata obatnya ya. Nah, cara mengerjakannya selain itu apalagi? Nah, ini ya. Selain rata itu menggunakan sisir dan jari-jari kita terutama yang bagian kiri, jempol ataupun telunjuk itu juga harus membantu untuk meratakan di sela-sela rambut obatnya supaya masuk ke dalam rambut. Biasanya itu di bagian dalam itu masih kurang ya. Jadi jari kita, jempol kita itu harus membantu untuk meratakan obatnya supaya sampai ke sela-sela rambut ya. Usahakan jangan sampai menyentuh kulit lo ya. Ini kalau bisa menyentuh kulit, fatal nantinya, bro. Tuh iya, kalau misalkan menyentuh kulit mungkin hari ini nggak masalah, untuk 3 hari ke depan nggak masalah. Jadi rambut tuh kayak lewepe, kayak nempel kulit itu. Nggak tahu ternyata sampai 1 bulan ke depan rambut itu kayak nekuk itu loh, bro. Wes sikis mari kabeh. Diamkan kurang lebih itu sekitar 45 menit sampai 1 jam setelah pengobatan selesai. Nanti lalu dibilas. Oh ya, ini di bagian ujungnya ini disemprot aja pakai air atau dioles pakai conditioner. Tuh, motornya bau banter lewat. Nah, ini setelah dibilas ya, setelah dibilas menggunakan air aja, nggak perlu conditioner. Rambutnya aja masih seperti ini ya. Jadi benar-benar yang bagian depan, bagian bawah, belakang itu sangat-sangat rapuh sekali. Jadi kalian harus hati-hati. Sekarang pencatokan ya. Pencatokan itu saya ini menggunakan suhu panasnya itu 200 derajat. Itu sudah cukup panas dan pencatokannya itu sedikit-sedikit ya, bro. Kau lah kakek, sedikit-sedikit aja, tipis-tipis, berulang-ulang sampai kira-kira mateng itu. Oh ya, tandanya apa kok mateng maksimal itu? Nah, biasa nih, nek kelihatan mateng atau enggaknya itu ya,
kalau kita mencucinya sangat bersih sekali, nanti ketika pencatoannya mulai matang itu asap yang keluar dari rambut itu sudah mulai berkurang, atau helehan rambut itu agak sedikit mekar-mekar loh bro. Yo, iku tandanya wis matang. Ojo diulang-ulang terus. Engko bisa helehan rambut itu kayak putih-putih gitu loh. Jadi hampir gosong. Jadi secukupnya aja. Kira-kira matangnya tuh seberapa? Pasti bolo-bolo apa ya isolah menentukan ya. Nah, iki engko setelah pencatoan selesai langsung di netral. Netral itu biasanya berapa lama toh, bro? Netral itu biasanya 15-20 menit sudah cukup. Cukup, ya cukup. Dan setelah netral selesai, itu dibilas sampai bersih, terus menggunakan kondisioner. Ya kondisioner ya. Gak perlu sampo kondisioner. Kalau perlu sih masker tuh lebih bagus, jadi rambutnya supaya nggak terlalu kering. Rambut jenis seperti ini tuh bener-bener agak ekstra ya, maksudnya setelah smoothing di salon, di rumah pun juga nantinya harus masker. Setelah masker ada semacam serum itu untuk di batang-batang rambutnya sampai ujungnya. Duh, nyatok satu lapisan bawah aja itu sampai berkali-kali loh. Emang cukup lama ya bolo ya, nyatok seperti rambutnya seperti ini tuh paling enggak 1 jam 15 menit itu sudah minimal. Maksimal ya bisa sampai lama, tergantung catoknya itu. Kalau catoknya panas banget ya cepat, kalau catoknya nggak panas ya percuma. Selain lama juga nggak maksimal, bisa-bisa hasilnya pun juga nggak berhasil nantinya. Bagian depan dulu pendek itu ya, ada yang tumbuh ada yang patah. Nah, guys, mari lagi pencatoannya mas, mari terus di netral lagi lah. Ini netral ya, netral itu kena kulit gak apa-apa ya boleh ya, netral kena kulit gak apa-apa. Terus nunggu 15 menit sampai 20 menit lumayan lah, kalau buat gunting-gunting satu bisa lah. Nah iki yo, iki wis mari dicuci, mari dibilas, dan mari dicatok akhir. Di bagian bawahnya itu sebenarnya perlu dipotong sih ya, cuma karena tamunya nggak mau jadinya tidak perlu dipotong. Saya kasih saran untuk masker aja. Oke, mudah-mudahan bolo-bolo kabeh iso ngerjakno rambut yang seperti ini dengan sukses pokoknya ya. Tetap semangat, selamat beraktivitas.